saya kalau lagi off, nggak nyanyi, saya biasanya ngajak anak jalan-jalan atau main-main. Banyak permainan di bawah, jadinya pas banget tadi aku perform cuma sebentar di acara Musik TV, jadinya masih punya kesempatan untuk ngajak anak liburan. Mau main-mainan ya sayang ya? Iya, apa sih? Ada permainan ya? Ya? Jadi ikutin terus ya, kita mau mainan apa aja sih? Yuk! Yuk! Tapi bersama putri tercintanya belum menjadi akhir dari kegiatan Melinda di hari libur minggu kemarin. Melinda kembali masuk antrian bersama Maharani atau Ara, begitu bocah mungil itu biasa disapa, untuk mencoba permainan kemidi putar. Melinda pun memilih kereta kencana bersama Ara sebagai tempat mereka duduk untuk menikmati permainan di sebuah mall yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ay, ya Allah, yang antri anak kecil semua, lihatin. Aku paling gede sendiri. Ara mau naik kereta kencana. Kayak princess ya. Iya, Ara mau naik kereta kencana. Kan anaknya Raja Cirebon. Setelah bermain di arena kemidi putar, maka selanjutnya Melinda dan Ara memasuki arena permainan yang lebih seru lagi. Di sini, Melinda membebaskan putri kecilnya untuk bermain secara mandiri, meskipun pemilik tembang cinta satu malam tersebut terus memantau dan menjaga buah hati tercintanya itu. Mandi bola hingga main seluncuran Melinda lakukan bersama Ara, yang makin menunjukkan betapa dekatnya hubungan ibu dan anak satu ini. Maharani atau Ara memang menjadi hal penting bagi kehidupan Melinda. Momen menghabiskan waktu seperti ini menjadi sesuatu yang jarang terjadi mengingat kesibukan Melinda di dunia hiburan. Maka wajar jika Melinda merasa sangat senang sekali, meskipun rasa lelah menderanya yang sudah ia lupakan dengan kebahagiaan Ara yang bisa bermain bersama dirinya.
kaget sama teman lihat sendiri. Udah dia pegang satu ini, dia pegang sini. Aku tuh bilang, ya Allah ternyata begini ya. Tapi seru juga, kita mau nangkep dia susah. Aku takut kan dia melintir-melintir badannya, ngeriak kan kecengklakan. Tapi ya udah mau jadi seperti itu ya. Jadi kita harus ngikutin. Kalau kitanya batisin dia nanti badan terbalik, makanya kecengklak. Jadi udah lepasin aja deh. Tapi ya lumayan capek, kayak nge-gym. Keringetan. Baru 2 jam. Wah, kayak rasanya kepuasan itu gak bisa dibayangkan sama. Jadi ada rasa kepuasan dari lahir dan batin ya. Akhirnya bisa ada uang waktu buat si kecil yang biasanya saya keluar kota dari kemarin kan keluar kota. Akhirnya saya punya waktu hari ini. Tadinya kan kemarin-kemarin sudah kita udah janjian, cuman ternyata arahnya sakit baru sembuh. Jadi biar dia ini dulu agak sudah baik, udah sehat baru saya bawa jalan ini hari ini. Kalau dijanjin suka nggak bisa kan, janji-janji akhirnya lebih baik on the spot. Jadi aku tadi on the spot tuh semua, yuk aku langsung jalan gitu. Sama mama juga nggak nyanyi.